Senang apa? Udah gue seleksi, udah gue sortir. Nih yang cantik-cantik. Nih, cantik kan. Nyucinya bersih banget. Jadi kalau nyuci mangkok, ayamnya sampai hilang gambarnya. Maksud lu apa sih? Maksud gue apa? Gilang nyuruh gua nyari asisten rumah tangga. Daripada mukanya yang buluk-buluk, gua cariin. Ya paling gajinya lebihan dikit. Tutup. Semua tutup. Kesel aku. Malaman sih sininya. Ini kan rumah yang kemarin. Cek dulu ah. Aduh, itu juga sol. Besok harus lebih cepat. Enak nih. Udah pagi-pagi udah bersih banget. Jumsih ya. Mansik muka jumsih. Itu kalau sekolah ada Jumat bersih namanya. Bersih. Terus udah kayak ngamplas kayu. Nah, ini mesti bersih gara-gara lu juga. Ya, kosong nih gelas. Ambilin air kan? Isiin apa? Ambilin air ambil sendiri. Jus. Jus. Lu ambil sendiri. Oh. Ades. Ya. Berani ngelawan dia. Jadi gini. Baik. Kit banget. Tambahin dikit lah. Dah. Ucap semuanya. Kalau mau pakai. Baik. Tolong dulu apa? Tolongin apa? Bantuin tuangin ini biar bisa dibawa kemana-mana kayak ini. Pakai gini kan? Enak kayak ini. Ada hilang, suruhnya hilang. Sembarangan lu ngomong. Cak. Ya kena hukuman ya. Nah, tolongin tuangin, Bang. Tolong kemari jadi gua bisa bawa kemana-mana nih. Ya elah timbang nuangin doang susahnya kayak apa sih? Ya. Itu bantuin gimana? Ikhlas kan lu? Ikhlas! Senyumnya mana? Wangi, jangan sampai jatuh, jangan sampai netes, gue bilang nadis lu. Ya! Udah lanjutannya dia, dia punya rumah dia. Gue numpang doang aja, bisa nyuruh. Eh, bule, Kimau, lu liat krim muka gue gak? Ya gue tau, nanya krim sama gue. Oleh samping lah rumah gue. Yang warna putih, terus ada kelopaknya di atas. Nih! Sama kamu aku nyariin kemana-mana. Kebiasaan sih punya orang bawa-bawa. Kok jadi diriku yang salah lagi? Baik, habis cantik-cantik bisulan juga ya. Mulung gue tau. Barangan lu, bini gue lu kata bisulan lu. Enak aja. Nah, itu salah gue dibawa. Kamu salah apaan? Salah bisul! Thank you.